Halo semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya, Carol, di Escape to UK. Teman-teman lihat nih, cantik kan? Nah, sekarang saya dengan keluarga saya, tapi suami saya dan anak saya tidak datang. Maksudnya tidak keluar ke sini karena ternyata anak saya sudah tidur. Jadi kami ini ceritanya pengejar matahari terbenam. Teman-teman lihat nih, jadi ini kami di tempat yang lumayan tinggi ya, di kota sebelah. Jadi kami di tempat kota yang namanya Walsall ya. Nah, disinilah tempatnya nih, teman-teman lihat nih, cantik kan? Kalau saya berdiri di sana nanti bisa lihat kota di sana. Tempat ini agak tinggi jadi cantik. Ini sebentar lagi matahari terbenam ya teman-teman, lihat aja lah ya ini. Nah, seperti itu, cantik kan? Iya, aku duduk, saya duduk lah ya mau pakai. Oke. So, saya harap teman-teman semua sehat. Memang saya dengar kalau pandemi COVID di sana, di Indonesia meningkat lah ya. Ya, kita semua saling menjaga satu sama lain. Kami di sini besok tanggal 19 sudah tidak diwajibkan untuk menggunakan masker. Jadi ini saya di luar ruangan, saya di alam bebas yang cantik ini, jadi saya tidak menggunakan masker lah ya teman-teman. Tetapi kalau saya masuk ke ruangan tertentu ya saya harus gunakan masker. Dan kalau di toko-toko seperti itu kan, kalau saya ke toko biasanya ada toko yang dia ada seperti rambu-rambu lalu lintas gitu teman-teman. Jadi kalau di dalam banyak berarti nanti lampunya warna merah. Nah, tetapi kalau hijau ya kita bisa masuk seperti itu. Dan ada beberapa tempat, ada beberapa toko yang bukan toko sih, ada beberapa tempat yang kalau kita pergi kita harus booking ya, harus booking untuk masuk seperti itu. Seperti misalnya National Trust atau yang yang kemarin saya ke tempat pembuangan sampah. Jadi ini kayak tempat pembuangan sampah, saya jadi rasa lucu lagi teman-teman. Tapi sebentar saya jelaskan. Jadi itu saya harus booking, dan juga ke tempat-tempat yang lain lah ya, wisata lain kita harus booking karena mereka membatasi orang yang masuk ke dalam tempat itu, tidak bisa terlalu banyak. Kalau dulu kan kita bisa banyak-banyak masuk, dempet-dempetan, senggol-senggolan pun juga oke lah. Tapi sekarang kan tidak bisa, harus saling menjaga gitu. Jadi tidak banyak ya, tidak banyak yang masuk. Tetapi kita bisa dikasih waktu, tidak dikasih waktu, tapi kan misalnya ya saya ke satu tempat. Saya masuk itu ke taman lah ya ceritanya lah ya. Terus saya masuk itu kurang lebih jam 1 itu kan pasti jalan muter sudah capek, kurang lebih jam 3 saya sudah pulang itu kan. Nah, seperti itu. Jadi memang tidak dikasih waktu berapa lama kau di situ, tetapi kita juga kan tubuhnya kita kan berkata lah ya berapa lama kita bisa bertahan di satu tempat, seperti maksudnya berapa lama jalan-jalan, kalau capek ya pasti pulang lah ya. Oke, teman-teman, jadi itu. Oh ya, tadi ini tentang tempat pembuangan sampah. Jadi ini lucu nih teman-teman, saya kemarin saya buang sampah dengan saya punya suami. Jadi sebenarnya tidak ada ide untuk bicarakan itu, tapi akhirnya muncul juga karena gini. Waktu itu tempat sampah di sini itu tidak bisa kita tidak sama seperti tempat pembuangan sampah di Indonesia lah ya, yang tempat pembuangan sampah umum seperti itu. Jadi
ada pokoknya ada dibagi-bagi gitu. Jadi tidak kita datang bertumpukan sampah besar-besar, tidak ada. Itu ada kayak tong-tong sampah begitu yang apa yang di situ. Jadi kita buang sampah itu sesuai dengan apa yang kita buang. Misalnya kalau yang kita buang itu kartun dus ya, itu berarti itu di situ. Kemudian yang kita buang itu elektronik, berarti di situ. Elektronik pun juga ada elektronik yang kecil dan juga ada elektronik yang besar. Seperti itu kan, elektronik besar tuh seperti kulkas, seperti itu. Tapi kalau yang kecil tuh seperti kemarin yang saya buat tuh buang itu mesin jahit. Mesin jahit karena saklarnya sudah rusak. Jadi kalau di Indonesia kan kalau rusak itu kita gantikan, tapi di sini saya punya suami lihat itu rusaknya kurang terlalu bagus, ya sudahlah buanglah, seperti itu teman-teman. Nah jadi banyak teman-teman di Facebook, ada beberapa teman-teman yang bilang begini, aduh ke apa tempat sampah kok cantik sekali. Karena sebenarnya itu saya pakai baju bukan baju pes, itu baju biasa, baju sehari-hari. Kalau mau dibilang tuh kayak mau ke toko seperti itu, karena memang rencananya itu kami hanya buang apa mesin jahit itu. Mesin jahit pun juga bukan mesin jahit yang kaki yang besar lah ya teman-teman, tidak, itu mesin jahit yang tangan ya. Jadi itu hanya tenteng gini aja terus buang seperti itu. Jadi waktu saya bilang tempat pembuangan sampah, saya punya teman-teman bilang ke tempat pembuangan sampah kok cantik sekali, seperti itu kan. Nah jadi ya kadang-kadang kalau misalnya yang saya buang itu saya harus pegang sampah-sampah dapur, atau kalau misalnya saya sampah dapur pun saya jarang buang, biasanya tuh sampah taman. Kalau pas mulai autumn, mulai winter itu kan kita bersihkan taman kan, nah itulah banyak. Nah itu baru saya pakai baju yang karena kan pasti kotor dari kebun. Tapi ini kan kemarin itu hanya buang itu mesin jahit. Kemudian saya mau ke dengan suami, karena suami off, jadi ya seperti biasalah kami berdua minum kopi gitu kan. Ada garden center yang dekat dengan tempat pembuangan sampah itu, tidak terlalu jauh, tidak bukan bersebelahan teman-teman, tapi tidak terlalu jauh. Jadi kami stop di situ, kemudian dari situ kami jemput Alicia. Jadi memang tidak mungkin kan saya ke sekolahnya Alicia pakai baju compang-camping. Oke, teman-teman, saya tidak ngomong banyak. Teman-teman lihat tuh. Ih, cantiknya. Aduh, kayak apa ya? Aduh, cantik sekali. Cantik sekali. Sebentar lah ya. Ya ampun, teman-teman lihat tuh. Ya ampun, cantik sekali kan, teman-teman? Ih, merahnya seperti merah apa ya? Cantik sekali, lihat tuh. Ya ampun, cantik sekali. Aduh, asiknya. Nah, itu teman-teman lihat tuh yang apa yang titik merah itu matahari. Cantik kan? Iya, cantik sekali. Oke teman-teman, saya tidak ngomong panjang. Saya harap teman-teman menikmati pembicaraan saya di tempat yang indah ini, dan sama-sama dengan saya kita menikmati matahari terbenamnya kita lah ya. Ini di sini saya tunjukin lah ya. Nah ini semua mobil-mobil ini parkir teman-teman. Alicia dengan dadinya di sana. Nah itu. Seperti itu teman-teman. Oke, terima kasih sudah bareng kami, sudah bareng saya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam dari saya, Karholda.